bukanya kayaknya. Lah, kok pintunya nggak bisa dibuka sih? Lah, ini kenapa, woi? Tolong! Tolong! Ada orang di luar! Tolong! Tolong! Ya! Tolong! Aduh, gimana nih? Ah, mau kunci di dalam. Serem banget lagi, aduh. Ih, itu apaan tuh? Aduh, gak apaan di sini. Ih. Aduh, aku takut. Oh iya, aku gak boleh takut. Ada Tuhan Yesus yang berserta dengan aku. Oh iya, aku udah ingat kalau saya takut. Aku baca ayat. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Aku mendingan dikit nih, aku baca aja. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Wah, benar ya. Aku mau baca lebih sekali lagi ya. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau beserta aku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, aku sudah lebih tenang nih. Makasih Tuhan Yesus. Aku mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, tolong aku Tuhan Yesus. Aku terjebak dan terkunci di ruangan ini Tuhan Yesus. Sini gelap juga. Ya Tuhan Yesus, ada orang yang mendengar aku lalu membuka pintu untuk aku ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wah, kok ada kamu? Iya Pak. Maaf Pak, tadi saya melanggar aturan. Iya, keluar, keluar, kamu keluar. Ya, makasih ya Pak. Iya, makasih Pak. Ternyata benar ya. Kalau misalnya itu aku gak pernah tahu. Karena beserta aku. Terima kasih Tuhan. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama Kak William dan Kak Cila di Badak Kega. Yeay. Kak, kita mau jongkok dulu nih Kak, kita biar semangat dong. Betul, kita betul. Nah. Kega Warrior, let's go. Jesus, amin. Iblis, now, now, now. Mantap. Kega Warrior, let's go. Nah, gimana nih teman-teman kabarnya adik-adik di rumah? Baik dong tentunya ya kayak. Baik dong, harusnya baik, harus baik. Antusias gak nih adik-adik buat memuji Tuhan? Antusias kak. Oke lah, kita mau langsung nyanyi satu lagu. Semangat ya adik-adik. Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Oke lagi. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Percaya Tuhan selalu di dekat kita kak. Amin. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kaki. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati.
amin. Hati-hati gunakan matamu, klik klok. Hati-hati gunakan matamu, klik klok. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, klik klok. Badanmu, badanmu, klik klok. Hati-hati gunakan badanmu, klik klok. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan badan, klik klok. Satu yang cuma hati-hati gunakan tubuhmu. Amin, klik klok, klik klok. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin, klik klok, klik klok. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin, klik klok, klik klok. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan. Seru ya kak ya? Seru banget dong kak, seru banget ini. Nah, sekarang kita mau datang sama Tuhan. Ya. Semuanya yang adik-adik yang di rumah, kita mau tutup mata yuk. Kita mau lipat tangannya. Kita mau datang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Firman Tuhan kudengar. Firman Tuhan kudengar. Ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong anakku. Kita ngasih lagi dari awal. Tuhan, nah, sepagi hari ini Tuhan kami bisa memuji Tuhan dan juga menyembah namamu Tuhan. Biarlah Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami ingin mendengarkan firmanmu Tuhan. Biar Tuhan yang berkati telinga dan hati kami Tuhan, supaya kami dapat mendengar dan juga menerima firmanmu Tuhan, dan dapat bertumbuh subur di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin.
udah siap buat dengar firman Tuhan? Saya. Oke, lanjut langsung aja ya kita dengar firman Tuhan yang satu ini. Ya, shalom adik-adik semua. Hari ini Kak Chandra akan membawakan sharing cerita firman Tuhan mengenai suatu hal yang sangat penting yang adik-adik bisa lakukan dari sejak kita kecil ya. Dari sejak hari ini firman Tuhannya kan cerita tentang adik-adik buat yang kelas besar, kelas 4 SD sampai 1 SMP. Ya, jadi ceritanya kakak ini dulu juga pernah kecil ya, pernah sekolah. Jadi dalam waktu kita kecil apa coba yang diingat, apa yang kita alami selama kita umur-umur segitu? Seneng pertama main, yang kedua seneng ya cari-cari yang baru gitu ya, karena masih muda banget, masih mengerti banget. Tetapi di samping semua itu kita melihat bahwa Tuhan mempercayakan kita satu hal kepada orang tua kita, kepada juga apa yang Tuhan mau buat kita pribadi ya, yaitu tentang namanya ketaatan. Apa itu? Ketaatan. T A A T ya, dalam bahasa Inggrisnya kita sebut obey ya. Obey artinya mematuhi ya. Mematuhi atau taat tentu adalah sesuatu yang paling baiknya adalah kita bilang taat kepada hal-hal yang Tuhan percayakan pada kita, Tuhan kasih tahu sama kita ya. Nah, sebagai Tuhan adalah pencipta daripada manusia, termasuk adik-adik, kakak juga, orang tua kita juga, kakak kita atau kita punya adik, mungkin nenek kita, kakek kita, keluarga kita, Tuhan semua yang menciptakan. Nah, Tuhan sangat sayang pada manusia sehingga dia berharap Tuhan sudah kasih semua bumi yang indah dan sebagainya ini untuk Tuhan minta manusia kelola. Ya, nah tetapi manusia kita tahu jatuh dalam dosa, artinya tidak taat ya. Nah, padahal Tuhan awal-awal di Adam bilang ya bahwa semua boleh kamu makan ya, tanaman dan tumbuhan, tapi pohon pengetahuan yang baik dan jahat tidak boleh. Jadi dalam perkembangan manusia ke arah bumi ini, sekarang-sekarang ini, kita selalu satu yang diminta, poin penting dalam hidup kita sebagai adik-adik yang masih berumur yang kelas 4 SD sampai 1 SMP, yaitu namanya taat. Kenapa taat sangat penting? Ya, obey sangat penting. Taat itu memiliki dua arti memang ya. Taat sama yang jelek, taat sama yang bagus. Nah, kira-kira yang bagus apa yang jelek yang dipilih? Kalau menurut hati nurani adik-adik, kira-kira gimana? Pasti kita milih yang bagus. Tidak ada di dalam hati kita bilang kita mau milih yang jelek. Tidak ada. Kenapa? Karena sumber kebaikan semua datangnya dari yang bagus, yaitu Tuhan sendiri. Nah, ayat hari ini kita mau lihat apa maksud Tuhan ngomong, kenapa harus taat sama Tuhan? Karena Tuhan tuh sudah memberikan semuanya kepada manusia. Tapi kok ada kak yang malas-malesan atau nggak mau taat atau dan lain-lain atau ini dan itu? Ya, nanti kita kupas satu-satu. Kita baca firman Tuhan dulu di Yohanes 14 ayat 21. Oke, semua bawa Alkitab, baca Alkitab atau pakai handphone atau apa ada Alkitabnya ya, kita baca ya. Yohanes 14 ayat 21, lihat di ini di bawah kakak juga kasih. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, baca juga ya sama-sama ya. Ulang, barang siapa memegang perintahku, perintahku dan melakukannya, berarti taat. Dialah yang mengasihi Tuhan, yaitu aku. Dan barang siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ya, ku di sini artinya adalah Yesus ya. Adik-adik bisa baca di atas ini adalah Yesus menjanjikan penghibur. Yang ngomong nih Yesus. Jadi kita cara bacanya ya. Barang siapa memegang perintah Yesus dan melakukannya, dialah yang mengasihi Yesus. Ya.
Dan barang siapa yang mengasihi Yesus, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Bapaknya Yesus yaitu Tuhan, ya, Bapa di sorga. Dan Yesus pun akan mengasihi dia, dia yang taat tadi melakukan. Dan akan menyatakan diri Yesus kepadanya, yaitu kepada adik-adik. Wow, luar biasa ya. Oke, nah kita sudah tadi membaca firman Tuhan ya, adik-adik semuanya. Jadi kita mengerti bagaimana bahwa barang siapa yang mengasihi Tuhan dan ya kita taat ya melakukan apa yang Tuhan mau, itu sangat luar biasa buat kita semua gitu ya, dan Tuhan berkenan sama kita. Nah, sekarang pertanyaannya ya, kita semua yang lagi di rumah ya, adik-adik coba pikir ya, pertama selama ini apakah kita taat sama sesuatu yang baik apa yang buruk. Nah, coba itu dipikirkan. Apa taat main game doang yang jelek-jelek, taat berantem dan lain-lain, atau kita malah yang baik. Nah, kadang-kadang kita berpikir kita harus melihat contoh yang baik. Contoh yang baik semua ada di mana? Contoh dari firman Tuhan ya. Nah, makanya adik-adik harus rajin baca firman Tuhan. Taati apa yang ada ditulis di sini ya. Jikapun belum mengerti, itu bisa diskusi sama kakak pembina, atau yang paling penting adalah orang tua di rumah atau saudara dan sebagainya. Itu tanyakan apa arti firman Tuhannya. Yang kedua, kita bisa melihat contoh taat yang baik. Itu adalah tanyakan kepada orang tua kita, apakah ini taat yang benar? Taat yang benar-benar saya mau lakukan. Kira-kira seperti itu. Nah, yang kedua, kenapa penyebab kendala kita kadang-kadang adik-adik tidak bisa taat? Kira-kira apa? Coba dipikir dulu. TikTok, 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 TikTok. Apa kira-kira? Kenapa penyebabnya dia? Mungkin ada banyak yang ngomong, ya, nggak bener. Contoh di rumah aja nggak begitu. Atau yang lain lagi, saya di TV nontonnya nggak begitu. Atau apalagi, saya main game nggak begitu, saya boleh pukul-pukulan, apalagi di sekolah teman saya gangguin saya terus, gimana nih? Ya, atau apalagi yang menyebabkan kita nggak taat, mungkin kita berontak di dalam hati, ya, nggak suka ini, nggak suka itu, tapi semua pasti ada sumbernya. Ya, nah sekarang adik-adik harus ketahui bahwa di mana letak kita sulit taat, apalagi kalau kita belum baca firman ya. Jadi kita harus tahu ayat hari ini berkata bahwa barang siapa itu siapa aja yang mau. Jadi waktu umur-umur segini makin adik-adik taat kepada Tuhan makin luar biasa sampai besar ya, gitu. Jadi siapa aja yang mau mengasihi Tuhan dan melakukannya itu akan semakin luar biasa. Percaya sama kakak, kakak udah umurnya udah lumayan ya, udah 40-an. Tapi adik-adik mungkin masih umur kira-kira 10 tahun ke atas. Masih sangat jauh ya. Jadi ibarat seperti kita kalau mungkin memberikan tambahan-tambahan dalam ilmu matematika. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Kalau umurnya makin tambah, makin banyak ilmunya. Jadi ini sangat kita penting untuk kita taati. Dalam arti kita taat dan melakukan, itu penting melakukan yang kedua. Karena apa? Kita harus mengerti arti taat dan melakukan. Karena kalau tanpa melakukan, itu nggak taat namanya. Kita harus tunjukkan kepada pertama siapa sih? Kepada Tuhan. Ya, hari ini bicara tentang Tuhan, ayat Tuhannya. Nah, langkah kedua yang paling gampang supaya kita taat adalah kita taati orang tua kita di rumah. Ya, taati. Kenapa? Orang tua pasti memberikan yang terbaik, bukan yang jelek. Gak mungkin ya, gak mungkin Tuhan orang tua itu kasih Tuhan kasih orang tua buat kita dapatin yang jelek, enggak ya. Jadi ada maksud disampaikan oleh orang tua itu supaya kita taat. Tujuannya supaya kita mungkin lebih rajin belajar, supaya kita membuat PR dan lain-lain lebih cepat, supaya kedisiplinan hidup kita lebih baik lagi, ya, nggak molor-molor orangnya,
suka bangun pagi atau saya terus berdoa, kemudian mengerjakan tugas, semua dikerjakan dengan tepat waktu. Nah, itu seperti itu. Jadi, itu namanya kita, orang tua kita akan senang, apalagi Tuhan, ya. Jadi, Tuhan mengajarkan kita hari ini tentang kehidupan yang baik. Nanti hari-hari detailnya, orang tua dan kakak pembina mengajarkan hal-hal yang sangat-sangat luar biasa dari hari-hari hidup kita. Contoh dari orang tua kita, teman-teman kita yang baik atau kakak pembina, itu akan membantu adik-adik untuk percaya dan bahwa taat yang benar, taat yang kita lakukan itu akan membawakan hasil. Ya, tadi Tuhan janji ya, Tuhan Yesus berkenan kepada semua yang taat. Kira-kira seperti itu. Oke, nah itu sudah ya. Jadi taat itu apa? Kemudian kenapa kita ada yang sampai nggak taat? Ya, yang ketiga sekarang kita baca di dalam firman Tuhan ya. Bagaimana contoh, siapa kira-kira menurut adik-adik yang bisa dijadiin contoh ya, seorang anak di Alkitab yang dia taat sama Tuhan, kira-kira siapa? Coba tebak, ayo kakak sambil buka ya. Nah, TikTok, TikTok, TikTok. Nah, siapa? Mungkin ada yang jawab siapa? Isa? Nah, benar ya, kakak mau ambil contoh Isa. Jadi Ishak adalah anak dari seorang Nabi Abraham ya. Tuhan sudah perintahkan. Nah, Tuhan secara langsung ngomong sama Abraham sebagai orang tuanya, papanya. Papanya secara ini sedih ya. Duh, anaknya kok mau dikorbankan? Korbankan itu artinya mau dibunuh, dibunuh, di ini disembelih, kasih korban ke Tuhan. Zaman dulu ya, zaman dahulu kala memang begitu cara persembahan domba kepada Tuhan. Jadi harus kita sembelih. Tapi Tuhan awal-awal aneh kalau kita pikir ya, loh kenapa suruh Abraham bapaknya? Tapi bapaknya juga bilang sama Ishak, diajak aja. Ya, ada api, ada kayu. Ajak yuk naik ke gunung. Ishak turut dan taat ya, itu suatu contoh yang baik. Sampai di atas, Ishak, mana dombanya bapak ya, dombanya mana? Nah, kata bapaknya, tenang saja, dombanya Tuhan pasti sediakan. Tapi sambil begitu tangan sudah diikat, ini tangan diikat di kayu bakar, siap-siap dibakar, siap-siap disembelih. Tapi Ishak nggak melawan, ya. Ishak tahu di dalam hatinya ketaatan yang benar itu sangat baik. Dan Tuhan menguji hati kita, kita bisa melakukan seperti itu. Akhirnya pas mau disembelih, nggak jadi. Tuhan bilang stop, jangan. Ya, Tuhan menyediakan domba yang tersangkut di dekat situ ada pohon. Ya, itu adalah contoh salah satu anak yang taat, Ishak. Nah, yang kedua siapa kira-kira? Ya, seorang nabi yang sudah besar waktu kecilnya dititipkan ya, yaitu Samuel. Ingat ceritanya bahwa Samuel di suatu tempat itu dipanggil 3 kali sama Tuhan ya. Samuel, dibangun. Siapa itu? Dia belum kenal Tuhan. Samuel, siapa itu? Dia pergi ke apa? Yang mengasuhnya yaitu Abi Eli. Dia tanya, siapa? Apakah Bapak memanggil aku? Tidak, tidak. Yang ketiga, yang kedua dia bilang, oh Nabi Eli tahu ini kemungkinan besar adalah Tuhan. Jika dia panggil lagi, jawab, ini aku ya Tuhan. Nah, disitulah, sejak itulah Samuel menjawab, oh ya ini aku Tuhan. Samuel dipimpin Tuhan. Karena kenapa? Jadi taatnya dulu, yang pertama taat dulu, baru tadi Tuhan bilang ya, ya, firman Tuhan berkata ya, kita taat dulu, mengasihi Tuhan, taat dulu, baru berkatnya mengalir, Tuhan memberikan jalan ya. Jadi jangan dibalik kita, aduh Tuhan bohong, orang tua bohong, mana aku udah begini begitu, tapi gak dapat apa-apa, salah lah, taatnya aja belum dilakukan, paham ya. Jadi kita harus ingat bagaimana, kita harus mengerti
taat dulu kepada Tuhan, baru taat orang tua juga, baru kita mendapatkan suatu berkat dari Tuhan. Karena yang kita dapatkan ini adalah sesuatu yang baik. Kecuali kamu taat sama penjahat, beda lagi. Kalau taat sama penjahat, kita masuk polisi, penjara, dan lain-lain. Paham ya? Nah, sekarang kita lihat lanjut ke dalam bagaimana kita mempunyai firman Tuhan yang terakhir dan ayat hafalan. Oke? Sebagai renungan. Tunggu ya. Nah, sekarang kita masuk tahap selanjutnya. Bagaimana kita mau praktek tentang bagaimana tadi mengasihi Tuhan. Ada kalimat tagline-nya ya, baca di sini ya. Oke, gini caranya. Ikutin kakak semua ya, berdiri, berdiri. Mengasihi Yesus, oke, pasti, oke. Taat, oh yes, nah, ada gerakannya ya. Mengasihi itu gini, mengasihi, ya, mengasihi Yesus, salib, ya. Oke, mengasihi Yesus, pasti. Oke, taat, nih, taat, taat, oh yes. Oke, coba ikutin di rumah sekarang, ikutin ya. Sekali lagi kakak ulang, mengasihi Yesus pasti. Oke, taat, tegap, siap, siap, taat, oh yes. Nah, begitu ikutin. Nah, sekarang ikutin. Ini lakukan tiap hari di rumah supaya adik-adik, ya jadi adik-adik semua, oke? Okay? Hari ini kakak bersama Daniela ya, pas kecil, oke? Okay? Hebat ya. Nah, hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan tentang taat kepada Tuhan. Nah, supaya jelas kita harus mendengarkan firman Tuhan, kita belajar merenungkan firman dan juga ayat hafalan ya, supaya apa? Supaya ingat tadi ayat hafalannya ya. Nanti Daniel Asian akan bacakan buat kakak-kakak ya. Oke. Okay. Jadi kita hafalin ya, Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Tunggu lihat di sini. Oke. Okay. Nah, Daniela bacakan coba. Yang kenceng. Ayat hafalan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, satu kali lagi, kencang. Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ku di sini artinya siapa? Tuhan Yesus, seperti tadi ayat pertama kita baca. Oke? Okay? Ya, kakak mau berdoa untuk adik-adik ya semua supaya apa? Taat. Ya, barang siapa yang kurang bisa taat hari ini, belajar baca firman, taati di dalam hati dan lakukan cinta Tuhan. Maka adik-adik akan tahu nanti tahun depan udah tambah gede, hasilnya akan bagus. Mari kita berdoa. Ayo. Dan inilah kita lipat tangan. Berdoain buat kakak-kakak juga. Sebentar. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Hari ini kami bersyukur, kami percaya ada hari ini kakak-kakak kelas besar sudah mendengar firman Tuhan tentang obey. Obey God, dan juga kami percaya taat kepada orang tua. Dan kami tahu pada orang-orang yang membutuhkan altar call, dan kami percaya adik-adik yang belum sempat mengalami belajar tentang taat hari ini, Tuhan, hamba berdoa, kakak berdoa, Tuhan tutup bungkus kakak adik-adik yang ada di rumah yang melihat tayangan ini supaya mengerti tentang arti taat, dan Tuhan tolong supaya mereka yang mau percaya dan melakukan dapat melakukan dengan baik. Tuhan kiranya memberkati, dan segala penghalang apapun kakak berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, semua dihancurkan, patahkan segala roh-roh kesombongan, roh-roh pemberontakan, roh-roh yang tidak taat. Juga kami berdoa buat orang tua yang ada Tuhan, supaya mereka bisa mengajarkan tentang ketaatan, memberi contoh yang baik kepada anak-anak mereka juga. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap anak-anak dan keluarga papa mama mereka.
orang tua mereka, mungkin kakek nenek mereka juga, Tuhan. Kami percaya kami mau belajar taat kepada Tuhan lewat hari ini tentang firman Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Kami bersyukur atas anugerahmu. Kau mengurapi sekali lagi adik-adik yang mau bertobat, berubah dalam kasih anugerah kepada taat kepada Tuhan dan melakukan segala kasih Tuhan di dalam firman Tuhan. Kami berdoa sekali lagi di dalam nama Yesus, dilepaskan segala keterbatasan apapun juga. Dan kami percaya adik-adik semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini akan menjadi lebih taat lagi kepada Tuhan, kepada orang tua. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, adik-adik, sampai jumpa. Sampai ketemu lagi waktu online yang lain akan datang. Semangat. Hai. Kita tutup Daniela. Mengasihi Yesus pasti. Oke. Taat. Yes. Oke, bye-bye sama kakaknya. Ya. Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dana misi, dan dana gedung dapat memberikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar berikut ini. Allah yang memeliharamu, Ia berkata.